Berjumpa lagi dengan saya, Mang Kanat, di Berita Ngawur. Berbagai berita ngawur akan saya sampaikan pada edisi hari ini. Sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan berita ngawur selanjutnya. Ser! Untuk berita yang pertama, NASA menjalani misi rahasia menuju matahari, namun gagal karena kepanasan. Netizen mengusulkan agar mendarat sesudah maghrib saja. Untuk berita yang kedua, mabar PUBG tak diajak, seorang bapak tega mencoret dari kartu keluarga. Untuk berita yang ketiga, lagi-lagi kasus penipuan. Seorang pria tertipu saat membeli keyboard yang ternyata KW dan tidak bisa dipakai. Untuk berita yang keempat, tahukah Anda, minum 3 gelas teh dingin di siang hari dapat membantu meredakan haus Anda. Walaupun buah-buahan terbilang banyak manfaatnya, namun mengkonsumsi buah zakar akan berdampak buruk bagi kesehatannya. Jangan lihat penampilan wanita ini dari pakaiannya. Nyatanya, ia tidak pernah sholat Jumat. Untuk berita yang ketujuh, didampingi para murid, para guru mengikuti UNBK dengan tenang dan membuka contekan secara mandiri tanpa disuruh. Untuk berita yang kedelapan, sekian lama menjadi misteri yang tak terpecahkan, akhirnya terungkap juga siapa ibu dan bapaknya Upin dan Ipin. Demikian berita ngawur edisi hari ini. Simak berita ngawur selanjutnya dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis.